Halo baraya semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang kembali di channel Bandung Tulen ini. Apa kabar semuanya? Semoga baraya semua dimanapun Anda berada sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Di kesempatan kali ini saya akan ngonten di ladang sayuran. Kita bergeser dulu ke sayuran, masih di kawasan Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini ladang sayuran milik teman saya, namanya Kang Engkon. Ya, beliau lagi bertani cengek. Nah, seperti ini cengeknya, dan luar biasa. Tanamannya subur sekali ya. Dan selain cengek di sini juga ada brokoli. Nah, ini brokolinya. Cuman untuk brokolinya sendiri nggak tahu ini sudah dipanen berapa kali ya. Karena sepertinya ini sudah masuk ke sirung. Jadi bukan bunga utama. Ya oke lah. Bagi baraya yang penasaran dengan konten kali ini, tonton terus video ini sampai tuntas. Dan jangan lupa, bagi baraya yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi baraya semua yang telah mendukung, mensupport channel ini sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Nah, untuk posisi ladangnya sendiri ini berada di ujung bukit. Dan ini berada di perbatasan antara Desa Cigugur Girang dengan Desa Cihideung. Nah, di seberang sana itu adalah Desa Cihideung dan tepat sekali dengan Kampung Gajah. Nah, itu Kampung Gajah di sana ya. Jadi tanah yang sedang saya pijak ini adalah tanah paling ujung, merupakan perbatasan dari Desa Cigugur Girang dengan Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Oke. Nah, lihat. Ini cengeknya lumayan genclek juga ya, atau lebat. Tuh. Cuman ini belum ada yang merahnya, masih hijau muda. Ya, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Kang Engkon, sahabat saya. Waktu sekarang menunjukkan pukul 10 lebih 40 menit. Masih ada waktu sekitar 1 jam setengah menuju sholat Jumat. Karena sekarang hari Jumat. Ya, mudah-mudahan baraya bisa terhibur dengan konten kali ini. Dan bisa sambil menikmati suasana Desa Cigugur Girang yang udaranya luar biasa sejuk di sini ya. Karena kawasan Bandung Barat ini merupakan kawasan dengan udaranya yang luar biasa nyaman, sejuk. Karena berada di dataran tinggi. Nah, beliau Kang Engkon ada di saung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuju naon Kang Engkon? Ya, nuju nyuhan panas. Nyuhan panasnya. Kesibukan hari ini teh apa nih? Lagi ada aktivitas panen enggak, Kang? Kamari ya teh panen mah mung ieu nuju nerusan cengek gitu. Oh, kaboler. Kang, ini teh jenis cengek apa, Kang? Itu cengek naon mah ieu teh? Wah, kacau. Numulakna teu apalin. Da cengek malada di mana-mana kayak gitu. Perisnya. Luar biasa. Nah, Kang, ini teh luas tanahnya berapa meter persegi, Kang? Iya, teh anu digarap teh 70 tumakan, 100 tumak gitu. 100 tumak lah ya. 100 tumak. Untuk tanaman cabenya sendiri berapa pohon, Kang? Cengek, cabe atau apa ya namanya? Cengek ini mah ya, ada cabe mah yang gede. Yang di sini mah cengek gitu, tapi cengek, dah ya. Cabe suka disebut juga cabe ya, Kang ya?
cabe ya terserahlah gimana enaknya. Orang sini mah bilangnya teh cengek, cengek ya. Padahal cabe-cabe kene sebetulnya. Berapa ini, berapa pohon ini teh semuanya? Ini teh 2000 pohon. 2000 pohon. 100 tumbak, 100 tumbak. Nah, ini teh pernah panen belum? Baru mau ini. Oh, baru mau. Iya, baru mau dipanen. Oh, jadi sama sekali belum pernah panen, Kang? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Nah, sebesar ini teh berapa bulan? Ini kalau sampai 3 bulan. 3 bulan. Iya, cengek mah lama. Ke panen pertama teh. Panen pertama teh. Nah, kalau masa panennya berapa bulan? Masa panen tergantung dari kesuburan. Karena cengek mah sampai lama kalau bagus mah. Oh begitu ya? Iya gitu. Malahan bisa tiap hari panen ya Kang ya? Iya, bisa tiap hari panen. Luar biasa ya. Nah, jadi sebetulnya pasokan-pasokan sayur yang ada di pasar induk khususnya di Jawa Barat itu salah satunya berasal dari daerah Cigugur Girang ya Kang ya? Iya. Karena Cigugur Girang ini merupakan sentra sayuran. Dan memang sudah terkenal kemana-mana. Ya, salah satunya itu cengek. Nah, cengeknya besar-besar seperti ini. Tuh, lihat ya. Nah, sekarang tuh usum seblak, Kang ya. Ini cocok buat nyeblak. Cuman ini memang masih hijau muda seperti ini ya. Belum apa namanya, belum merah ya. Nah, sekarang tuh 2023 ya, tahunnya seblak. Karena di mana-mana tukang seblak teramai pisan, Kang. Iya. Nah, cengeknya itu dari sini salah satunya ya, karena memang banyak di sini yang nanam cengek. Nah Kang, selain cengek apa lagi Kang? Ini ada apa? Kemarin tuh habis dari brokoli. Gitu. Brokoli Kang ya? Brokoli iya. Di cuman tumpang, kelihatannya iya, ini. Tumpang sari gitu. Sama, oh tumpang sarinya sama. Sama. Brokoli ya. Cuman iya. Kelihatannya ini udah sirung ya Kang ya? Ya udah berapa udah sering panen ya? Gitu. Oh, yang pertamanya iya. Udah kemana gitu? Jadi ini mau bonus? Iya bonus, ini mau bonusnya. Ini ya. Juga sama nih kayak cengek gitu. Sekarang kalau dulu kan brokoli itu cuma satu kali panen. Iya. Nah sekarang ada bibit yang apa boleh sebut itu? Bibit unggulan? Iya bibit unggulan yang ada satu jenis lah gitu. Iya. Ya. Ada satu jenis. Bibit brokoli yang bisa ada tunasnya lagi gitu. Luar biasa masih ya. Masih bisa dipanen gitu. Dirawat lagi. Cuman ya tidak seperti yang pertama gitu. Iya. Lebih kecil mungkin Kang ya? Iya, agak lebih kecil ya tergantung kesuburan, tergantung perawatan juga. Ya. Nah, untuk harganya sekarang berapa Kang? Kalau masalah harga kita nggak tahu ya masalah itu. Harga sekarang dari zaman apa dari beberapa periode kita merasakan pemerintahan kita kok banyak ketimpangan gitu ke masalah sayuran itu. Sekarang itu harga pasar aja gitu. Jadi sekarang apa petani sama pedagang itu saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Ya. Gimana Kang? Dikasih harga murah. Apa katanya murah banget gitu. Nah, pedagang juga susah jualnya. Gitu. Jadi nggak tahu ini. Belum ditambah harga pupuk harga yang melejit. Nah, harga pupuk itu sekarang harga jual 1000, harga pupuk juga 1000. Mana buat makan kita gitu. Di satu sisi memang ingin memajukan tanah-tanah yang kita miliki yang menjadi potensi desa. Iya. Tapi di sisi lain kita susah untuk berkembang. Iya. Ya, karena di sana sini tertekan ya. Tertekan dengan harga pupuk yang mahal, iya. Tertekan dengan harga jual yang murah. Iya, itu. Apalagi sampai dianyuk. Iya. Dianyuk ku banar. Iya. Kan sakit banget untuk betul, petani betul. Saat ini sakit banget. Sama mungkin sama pedagang juga. Gitu. Kalau pedagang kan saingannya dari mana-mana. Sekarang kan katanya ini mah bukan sok tahu tapi katanya gitu. Katanya pemerintah katanya mau meningkatkan pangan untuk di
Indonesia itu katanya ini ya, meningkatkan pangan, apa penanggulangan pangan apa gitu. Tapi impor itu jor-joran gitu. Mungkin saja pemerintah memperhatikan, cuman kebanyakan mungkin ini ya, yeah. Mungkin bisa jadi bisa enggak ya, yeah. Mungkin karena salah arah. Oh begitu Kang ya? Iya, mungkin pemerintah mengalokasikan untuk pertanian, alokasinya lain, mampir ke sana kemari gitu. Tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Bagaimanapun juga sekarang pemerintahan mau beberapa triliun menggulirkan dana untuk pertanian. Kalau masih input, masih kurang sasaran, kurang tepat sasaran, itu apa? Hanya halusinasi aja gitu. Nah, coba tolong ini diperhatikan. Ini Kang Kon ini merupakan salah satu petani yang istilahnya merasakan betul bagaimana kondisi pertanian seperti sekarang begitu ya. Bagaimana penjualannya yang sangat sulit, sangat murah begitu ya. Sementara kita harus bersaing dengan produk-produk dari luar ya. Tapi padahal mah produk kita juga nggak kalah bagus Kang ya. Tapi kenapa datang dari luar? Nah itu dia masalahnya kan. Walau alam. Ya. Jadi intinya tolong dengarkan suara petani ini. Jadi bagaimanapun juga ya kita harus sama-sama memajukan petani ini sehingga menjadi tonggak pembangunan negeri ini dari desa salah satunya melalui pertanian. Oke Kang. Ya itu mah curhatannya seperti itu ya. Ini teh ke bawahnya ada apa Kang? Ada masih. Yuk Kang, berang jalan-jalan masih Kang. Masih Lamping itu teh. Lamping. Iya. Lamping di apa Kang? Itu siapa Kang? Tuh, Kang Dadang itu teh. Itu. Assalamualaikum Kang. Dulunya itu juga pedagang. Oh pedagang? Iya, pedagang indukan tuh. Oh di pasar? Ya coba tanya tuh apa pasar kemarin gimana? Sekarang mah balik lagi ke tani ya. Ibu punten. Punten ibu. Alah. Wah, ternyata di sini ada jurang, Kang. Jurang. Masya Allah. Aduh, turunnya harus hati-hati. Ya, sebetulnya emang nggak mau cepetannya itu seperti kayak gini. Cuman ya ini. Kang, ini teh. Menyimapkan lahannya gimana? Airnya dari mana, Kang? Ini buat nyiram ini, Kang? Selokan. Dari selokan? Nah, lihat Baraya, ini lamping ya kalau orang sini nyebutnya. Atau gawir atau apa namanya? Jurang ya? Jurang gitu dengan lamping. Jadi lamping tenaun atuh. Gang. Ya lereng betul. Nah ini lereng di ujung bukit ini ya. Nah jadi tepat di depan sana itu adalah Kampung Gajah, masuknya Desa Cihideung. Luar biasa ya. Ya kalau kesana masih banyak pepohonan, tapi walau alam ini beberapa tahun ke depan ini akan jadi apa ya, ya gitu. Nah ini masih brokoli. Cuman untuk buahnya sendiri atau bunganya sendiri ini sudah masuk bonus ya? Ya. Gitu. Sudah masuk bonus karena ya sudah bukan bunga pokok. Jadi ini masuknya sirung. Wow, keren ya. Waduh, jadi memang kalau mendengarkan keluh kesah petani seperti Kang Kon tadi, ya memang sangat menyedihkan sekali ya. Nah Kang, apa tadi ada kiciwis? Iya. Mana ini, kiciwisnya Kang? Ya ini tuh namanya kiciwis. Kalau dulu tuh suka dipanen. Nah ini ya. Nah sekarang mau dibesarin. Oh, gitu. Biasanya kiciwis itu suka dipakai lalapan. Dulu. Kalau sekarang mau dibesarin ya? Dibesarin sekarang. Kalau harganya sama nggak? Ya dengan berbeda. Yang pokok lebih yang murah. Beda iya. Ah, lebih murah. Agak berbeda. Ya karena memang kecil-kecil sih ya. Iya. Dari bentuknya juga kurang lah ini teh ini. Ya segini itu cukup lumayan yang lumayan, itu Kang, tadi ya. Masalahnya. Nah di sini juga ada bawang daun. Iya. Masih kecil ya. Tumpang sari gitu. Tumpang sarinya dengan bawang daun. Masya Allah. Nah sampai ke depan sana, ke atas sana itu masih sayuran ya.
Jadi memang Desa Cigugur Girang ini selain sayuran juga bunga ya, di mana-mana ada bunga dan itu sudah kesohor. Selain Cihideung itu, Desa Cigugur Girang merupakan sentra tanaman hias dan juga sayuran. Nah, ini ada petaninya yang lagi nyiram. Dan ini air selokan ya, Kang ya? Iya. Air selokan dari gunung. Wah, sampai ke bawah sana. Kang, di sana ada apa? Ada sungai? Ada sungai di bawah. Oh, ada sungai ya? Hmm. Nah, itu lembahnya di bawah sana ya. Luar biasa sekali. Dan hari ini teh panasnya luar biasa, Kang ya? Udah 1 bulan. Ya, hampir 1 bulan. Lebih mungkin ya? Iya, belum ada hujan. Panasnya. Tapi ya, sepanas-panasnya di daerah ini masih ada hiliwir angin ya. Masih sejuk-sejuknya ada lah. Kang, sebentar lagi sepertinya mau Jumatan ini teh. Oke lah, kita akhiri saja untuk konten singkat kali ini. Dan mudah-mudahan baraya semua terhibur dengan tayangan dari Bandung Tulen kali ini. Lihat panorama alam yang ada di Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Melihat sayuran yang ada di sini ya. Nah, ini sayur brokoli. Dan tadi di atas kita melihat ada cengek. Oke, Kang Kon, terima kasih waktunya. Sudah mau jalan-jalan dan sharing mengenai sayuran. Lain waktu kita jumpa lagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, baraya semua. Kita akhiri untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.